PSIS perpanjang kontrak Alex Aldayudi. Manajemen PSIS Semarang langsung memberikan kontrak baru kepada pelatih fisik, Alex Aldayudi. Alex diperpanjang kontraknya oleh PSIS hingga akhir tahun 2025 mendatang. Jika tahun lalu hanya bertugas sebagai pelatih fisik, mulai musim depan Alex akan diberi amanah lebih, yakni kepala kebugaran tim. Sebagai kepala kebugaran pemain, pelatih berlisensi A ini akan membawahi fisik, fisioterapi, ahli gizi dan dokter tim. Coach Alex kami perpanjang kontraknya hingga tahun 2025. PSIS menganggap Coach Alex berhasil menjalankan tugasnya dengan baik di musim lalu, fisik para pemain meningkat setelah Coach Alex datang. Namun di musim depan Coach Alex bertambah, tak hanya sebagai pelatih fisik, Coach Alex akan menjadi kepala kebugaran tim yang membawahi dokter, fisioterapis hingga ahli gizi, kata CEO PSIS, Yoyo Sukawi pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Alex sendiri juga diberi perpanjangan kontrak karena manajemen PSIS menganggap pelatih yang juga bergelar doktor ini, berprestasi setelah baru saja mengantarkan timnas U22 menjuarai cabang olahraga sepak bola di SEA Games Kamboja setelah 32 tahun lamanya.